Satu-satunya burung yang berani mematuk elang adalah burung gagak. Dia berani sekali duduk di atas elang dan mematuk lehernya. Tapi elang tidak menanggapi, dia tidak membalas dan tidak juga berkelahi. Apa yang dilakukan? Elang itu membuka sayapnya dan mulai terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi ke atas. Semakin tinggi elang terbang, semakin sulit bagi gagak untuk bernapas. Akhirnya, gagak pun jatuh karena kekurangan oksigen dan si elang bisa bebas kembali. Hal yang sama pun terjadi dalam hidup kita. Gagak itu melambangkan semua tantangan kesulitan dalam hidup. Orang-orang yang seharusnya nggak berada dalam hidupmu. Segala gangguan, opini yang menjatuhkan, hinaan, fitnah, hal-hal yang mengusikmu. Dan kamu punya pilihan. Melawan dan berkelahi dengan cara mereka, atau menggunakan waktu dan tenaga untuk terbang lebih tinggi dan melihat gangguan itu pergi dengan sendirinya. Jadi, berhentilah membuang waktumu dengan si burung gagak. Kesulitan itu hanya akan mengganggumu jika kamu membiarkan mengusikmu. Tapi kesulitan itu akan hilang jika kamu memperbesar kapasitasmu.